Nah, ini adalah buah jujur. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's not fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Hi guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini mama mau masak daging burung, guys. Nah, daging burungnya itu mau dimasak manis gitu. Jadi aku sama mama mau pergi ke pasar beli daging burungnya. Oke, kita cus yuk. Nah guys, jadi kita sekarang way untuk ke pasar ada di depan persis di sini. Jadi cuma jalan kaki aja sampai, guys. Nah, jadi tinggal nyebrang. Pasarnya ada di depan situ. Oh. Nah, kita tinggal nyebrang. Ya, nih. Lengah. Nah, pasarnya ada di depan sana. Baik banget. Ikannya tuh di sebelah sini. Nah guys, jadi aku akan masuk ke dalam pasar ini. Aku akan pakai maskernya. Nah, ini adalah pasar di rumah. Ini adalah pasar yang dekat rumah, guys. Jadi kita akan ke bawah, ke bagian daging sama seafood di sini. Bagian ini bagian daging. Nah, ini kita ke bagian burung. Mir.哦,有一粒牛肉呢。那家林家不一样的哈。哦,这个。你说看不到的。看不到了,那最好看了。这两个,就这个。不是现在是三色,那有你这不关键的少块吧。哟,你这个更贵啊。这螺丝干。对呀,妈妈。现在都是这个是长的。这个是长的,皮来长的,一整个都三色。 啊，也整个都上身，这个贵了嘞。哎，整了装旧都了，都用不上了。哎，原来是一身，你整了都上身。这个呀，那只是整整了，不是只是整了，不是果子贵啊，其他的都没贵。哎，一个好好的。哎，这个林家好像好好的呀。是啊，哎，是。哈哈，菜都要卖的哟。我可给看你，你给面膜。 大方，你看哪个好？看哈，一身卡车颠倒不颠倒的？哎，这个还叫还好。哎，呀，是吧呢？再给你看哈。哦，这两个，这两个，这个，这两个哈。哎，你两个都不要。哎，你这老板娘，直接是。哎，你不要，不要，要不不要，要死。是这螺丝干，是果子贵了。
Nah, jadi bunganya langsung dieksekusi. Jadi dia lagi dimasukin air panas. Jadi prosesnya cepet banget guys, cepet banget. Dimasukin air panas, habis disembeli gitu, terus bulunya langsung dimasukin mesin buat dibersihin. Jadi cepet banget guys prosesnya. Ya, jadi kita udah dapat daging burungnya guys. Setelah itu di sini komplit sih guys. Ada daging kodok, ada yang jualan kura-kura. Nah guys, sekarang kita udah sampai di rumah. Nah tadi sesampainya di rumah, tadi burungnya dibersih. Tadi burungnya kita bersihin guys, pakai air panas, air hangat gitu ya. Nah jujur guys, dulu aku gak doyan daging burung. Jadi aku pertama kali makan daging burung itu di sini, di China. Jadi pas mama mertuaku sama wang, makan, ternyata enak. Jadi dikasih ini buah jujube yang sudah dikeringkan sama gula. Sebenarnya bisa dimasak asin juga, tapi karena aku suka yang manis, jadi kita akan masak yang manis hari ini. Oke. Kita siapin panci, isi air, terus dimasukin ke sini deh. Gitu. Nah, kita masukin ini. Kita itu tape ya, air tape. Masukin jahe ya. Tinggal tutup. Baru tutup ya panci ini. Nah guys, jadi simple banget kan bikinnya. Mama mertuaku itu kalau masak dia nggak ketinggalan air tape guys. Jadi dia buat sendiri air tapenya. Nah kayak gini nih. Ini udah mateng guys. Jadi udah mateng nih guys ya. Harum banget ini. Ini harum banget tuh. Hao ci. Jadi ini harum. Ya wangi banget gitu. Jadi bagi yang gak suka pedes, ini bisa masaknya kayak gini gitu. Enak banget. Jadi airnya itu kayak kolak guys. Nah jadi aku akan cobain di ini aromanya itu dari buah jujubenya sama dari jahe itu. Aku akan sambil. Nah kalau misalkan dirasa belum manis ya, kurang manis, itu bisa tambahin lagi gulanya guys. Tadaaa! Kita aduk biar merata. Ini ada jujubenya. Ini
kuahnya. Indonesia kan ada kembang tahu tuh ya, kuahnya kan kayak berasa jahe gitu, nah kayak gitu guys, jadi kayak perpaduan antara kuah air kembang tahu itu sama kolak gitu. Ini biasanya dimakan pada saat kita mau makan malam. Jadi kata mamaku ini bisa pakai daging ayam, daging bebek, itu gampang banget buahnya dan itu enak banget. Cuman tinggal di apa dimasak sebentar itu dia langsung bisa dimakan gitu, enak banget dan mudah. Sisi mama. Nah guys, sekian dulu video kali ini mama mertuaku berbagi resep masakan daging burung ini. Sisi mama. Oh, sisi. Ya, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.